Tontonan beban yang amat dihormati sekalian. Kita juga tahu kemenangan kepada Menteri Besar Kedah hari ini. Kemenangan kepada Muhammad Sanusi, kemenangan kepada PAS pada pilihan raya negeri, 6 buah negeri yang diadakan. Di mana kita boleh kata kemenangan di Kedah yang di mana PAS PN mendapat kerusi yang banyak. Terbanyak menang di pilihan raya negeri Kedah. Setelah timbul isu REE, ada yang kata Sanusi tidak lagi akan menang. Sanusi tidak lagi akan menjadi menteri besar. Namun, hakikatnya Sanusi seperti yang dijangka sekali lagi menang dan telah menjadi menteri besar Kedah untuk penggal yang kedua. Akhirnya, satu berita buruk untuk Muhammad Sanusi dan PAS serta Perikatan Nasional. Dalam satu artikel dari biharian.com, Amiruddin pula file saman fitnah terhadap Sanusi. Nah, sekali lagi nama Sanusi terlibat dengan satu lagi keputusan saman fitnah. Kali ini dari Menteri Besar Selangor, yaitu Amiruddin. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari memfailkan saman terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi berhubung dakwaan MB Kedah itu yang mengaitkan beliau dengan ahli perniagaan Tan Sri Vincent Tan dalam projek pembersihan Sungai Klang. Situasi ini kita juga tahu bukan MB Selangor sahaja yang ingin mengenakan tindakan, tetapi Vincent Tan sendiri pun tidak berpuas hati dengan Sanusi. Dalam artikel ini, peguam mewakili Amiruddin, Haijan Omar, ketika dihubungi mengesahkan perkara terbabit, dengan saman itu sudah difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Haijan berkata, salinan urit saman juga sudah diserahkan kepada peguam yang mewakili Muhammad Sanusi dari Tetuan Faizi Associate. Kita sudah memfailkan saman dan prosedur tertentu dan akan diikuti proses seperti defendan perlu memasukkan memorandum kehadiran. Mahkamah menetapkan 3 Oktober untuk pengurusan kes. Pada 9 Ogos lalu, pasukan peguam Amiruddin menyampaikan surat tuntutan kepada Muhammad Sanusi memohon defendant memohon maaf dalam tempoh 48 jam dan membayar ganti rugi RM 10 juta. Ia susulan ucapan Muhammad Sanusi pada 2 Ogos lalu dalam jelajah Mega PN Base Sayangi Kedah Sejahtera yang membuat dakwaan mengenai skandal antara Amiruddin dan Vincent yang mahu melaksanakan projek bernilai RM 10 bilion di Sungai Klang. Dalam writ saman itu, Amiruddin selaku plaintif menuntut defendant ganti rugi am, teruk dan teladan yang tidak dinyatakan, serta perintah injunksi untuk menghalang pemimpin PAS itu daripada mengulangi dakwaan berkenaan. Katanya, penyataan fitnah itu diucapkan defendant bagi merendahkan reputasi plaintif di mata masyarakat atau mendedahkannya kepada kebencian, penghinaan dan cemoohan serta dicetuskan oleh niat jahat. Akibat daripada pernyataan fitnah itu, plaintif terdedah kepada caci maki yang meluas dan cemoohan atas talian. Ia menyebabkan rasa malu, tekanan mental, keperitan, trauma mental dan kegelisahan kepada plaintif dan ahli keluarganya. Artikel dari biharian.com. Amiruddin pula file saman fitnah terhadap Sanusi. Apakah yang akan berlaku selepas ini? Teruskan saja update dari channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Dalam satu artikel dari kegemilangdaily.com, jangan sampai ustaz kita jadi pemandu Grab kerja pasar malam. Mokhtar Senik mengeluh ramai ustaz PAS tak dapat sampul ceramah. Wah,
Tuan-tuan dan puan, setelah saya melihat tajuk artikel ini, jangan sampai ustaz kita jadi pemandu Grab kerja pasar malam. Ini dinyatakan oleh kepimpinan PAS sendiri. Saudara-saudara, apa yang saya ingin timbulkan di sini, apa yang saya ingin mempersoalkan di sini adalah, adakah pekerjaan sebagai pemandu Grab dan pekerjaan sebagai yang bekerja kerja pasar malam adalah sangat hina ataupun standarnya terlalu di bawah sehingga disebutkan di sini, jangan sampai ustaz jadi pemandu Grab kerja pasar malam. Satu artikel dari Gemilang Daily. Ahli jawatan kuasa kerja Dewan Ulama PAS Pusat, Mokhtar Senik, secara terbuka mengaku bahwa ramai ustaz PAS pada masa ini hilang sumber pendapatan. Beliau yang kala bertanding di Parlimen Padang Besar pada PRU14 itu berkata, keadaan itu berlaku kerana pencerama terbabit, antara lain tidak mendapat tauliah mengajar agama Islam. Bahkan ramai ustaz PAS dakwanya dihalang memberikan kuliah di masjid dan surau di dua negeri dikuasai parti tersebut, yaitu Kedah dan Perlis. Setelah melihat artikel ini, saya melihat dalam sebuah page Facebook, yaitu page Facebook Ana Tahu, dengan berkongsi artikel tersebut. Dan di dalam Facebook page Ana Tahu itu, captionnya adalah, hina ke jadi pemandu Grab kerja pasar malam? Nah, itu persoalan yang timbul. Dan di dalam ruangan komen Facebook page Ana Tahu, ada kata, kerja-kerja pemandu Grab kerja pasar malam lebih mulia. Sekurang-kurangnya, mereka tidak tunggang agama untuk kepentingan diri. Wow, ini mungkin satu tamparan yang hebat kepada kepimpinan PAS. Nah, saudara-saudara, dalam ruangan komen ini lagi ada kata, Imam Abu Hanifi Rahimullah pun meniaga kain lebay. Dia tidak dagang agama. Ada kata bahwa Grab lagi mulia dari duk bagi ceramah fitnah kerajaan. Ada juga kata, pemandu Grab lebih mulia dari ustaz penyebar fitnah. Nah, saudara-saudara, di sini mungkin satu tamparan yang hebat untuk kepimpinan PAS. Setelah dalam satu artikel menyebut, jangan sampai ustaz menjadi pemandu Grab kerja pasar malam. Adakah di sini satu penghinaan kepada pekerja ataupun kepada individu-individu rakyat-rakyat Malaysia yang bekerja sebagai pemandu Grab dan juga yang bekerja di pasar malam? Adakah di sini PAS sekali lagi kedapatan ataupun kantoi lagi merendah-rendahkan rakyat Malaysia yang bekerja di dalam dua bidang ini, yaitu sebagai pemandu Grab dan juga yang kerja di pasar malam? Menurut FB page Ana Tahu lagi, di dalam ruangan komen, ada kata lebih mulia dari menabur fitnah dan cerca dan maki orang. Ada yang kata ustaz-ustaz PAS ni semua memang tak pernah kerja berat, jenis pemalas dan berat tulang, hingga terbawa-bawa bila jadi kerajaan negeri. Bagi saya ini patut menjadi satu tamparan yang hebat untuk kepimpinan PAS. Nah, saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda berkaitan artikel ini? Anda boleh lihat sendiri di Facebook page Ana Tahu. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga dipersilakan untuk share video ini kepada ramai orang dan tekan butang subscribe.